Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Safwan dari SK Long Spiling, Baram, Sarawak. Pada hari ini, saya akan berkongsi dengan anda cara untuk menggunakan ED Puzzle. Dapat membantu anda untuk menghasilkan video. Mungkin anda tidak ada bahan sendiri. Anda boleh menggunakan bahan daripada YouTube dan mengambil video tersebut. Anda boleh edit, anda boleh alih suara dan anda boleh masukkan kuis. Semuanya dengan menggunakan ED Puzzle. Baiklah, langkah yang pertama, kita log in. Kemudian log in as a teacher, klik pada Google, pilih akaun anda. Kemudian, baiklah. Sekarang ini kita nak memilih video ataupun nak mencari video yang sesuai. Kita boleh klik pada button search dan di sini ada beberapa sumber yang boleh kita dapatkan video, contohnya ED Puzzle ataupun YouTube. Saya akan menggunakan bahan daripada YouTube. Klik pada YouTube. Kemudian pada bahagian ini anda boleh masukkan tajuk video yang anda ingin cari, type, kemudian search. Dan ini semua adalah hasil carian. Seterusnya saya akan gunakan video ini. Saya akan klik pada button use it. Dan anda berada di paparan suntingan di mana semua suntingan akan dibuat di sini dan terdapat empat function suntingan iaitu crop, audio track, audio notes dan quizzes. Saya akan terangkan bagaimana function crop ini membantu anda. Katakanlah video ini, saya tak nak menggunakan keseluruhan video ini dan saya nak bahagian-bahagian yang tertentu. Dengan menggunakan function crop, anda boleh set masa dia bahagian-bahagian yang tertentu sahaja. Dan ini bahagian yang terakhir. Ini setting untuk mula dan ini setting untuk masa tamat. Contohnya, saya akan adjust sikit. Lakukan operasi bahagi. Okey, sehingga sini saja saya nak. Kemudian, itu sahaja untuk crop dan anda boleh teruskan ke bahagian audio track dan dia akan automatic save lah. Kita pergi ke bahagian audio track dan anda boleh lihat di bawah ni video yang saya pilih tadi asalnya 8 minit dan sekarang ni tinggal 2 minit. Okay, seterusnya, bahagian audio track membolehkan anda untuk mengalihkan suara. Contohnya, saya klik button play. Ini adalah suara yang asal. Okey, itu adalah audio yang asal. Dan untuk mengalih suara, saya akan klik pada button ini. Klik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan mengajar anda bagaimana untuk menyelesaikan ayat matematik melibatkan pembahagian ANU. Okey, itu adalah suara yang telah saya record. Okey, sekarang ini saya akan mainkan audio yang telah saya alihkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan mengajar anda bagaimana untuk menyelesaikan ayat matematik melibatkan pembahagian ANU. Kemudian saya teruskan lagi dengan membuat rakaman sehinggalah minit yang terakhir. Sekarang ini, keseluruhan video ini telah dialih suara. Anda boleh klik untuk memainkan semula audio yang telah anda record sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada hari ini. Okay, itu audio yang baru direkod. Baiklah. Seterusnya, saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menggunakan audio notes. Okay, klik pada audio notes. Dan sebelum itu, rakaman yang anda buat tadi akan dimuat naik. Jadi anda terpaksa tunggu untuk beberapa ketika.